kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, masih bersama saya di channel Trik Pertanian Galileo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan proses dari awal tanam sampai pisangnya udah mulai berbuah dan juga bisa proses langsung menghasilkan buah untuk kita panen. Jadi seperti yang kawan-kawan lihat di belakang saya, udah nampak pisangnya udah mulai berbuah. Jadi saya akan jelaskan satu persatu jenis pisang dan juga dari awal tanam sampai dia bisa kita panen. Jadi seperti yang ini, ini kalau di sini namanya pisang muli. Jadi kalau pisang muli ini dari mulai tanam sampai dia bisa kita panen umurnya lebih kurang 6 bulan. Jadi seperti ini. Jadi kalau dia udah seperti ini, kemungkinan 1 bulan lagi udah bisa panen, lebih kurang 1 bulan lagi. Jadi kita lanjut lagi. Oke, di atas kepala saya ada ini pisang Ambon. Kalau pisang Ambon ini dari awal tanam sampai dia bisa kita panen lebih kurang umurnya sekitar 8 bulan. Jadi yang di atas kepala saya sekarang ini udah 7 bulan lebih kurang umurnya. Jadi kalau 1 bulan lagi udah bisa saya panen. Jadi di tempat saya sekarang nih ada pisang muli, pisang lilin, pisang Ambon, dan juga pisang kepok. Sama juga di atas kepala saya sekarang ini sama juga pisang Ambon. Jadi kalau mau pengen bertanya, silakan saja ditulis di kolom komentar, nanti bisa saya jawab. Jadi di atas kepala saya sekarang ada pisang lilin. Jadi kalau pisang lilin ini lebih kurang dari awal tanam sampai dia bisa kita panen sekitar umur 7 bulan. Di lahan saya sekarang kemungkinan dari kita nanam dari bonggol, dari tunas yang paling kecil, kemungkinan udah umur 1 tahun lebih kurang. Jadi sekarang tinggal nunggu proses panen, tinggal merawat buah yang
juga nggak lama bisa saya panen. Dan nampak di atas kepala saya sekarang udah nampak berbuah. Jadi seperti inilah kalau kita hobi bercocok tanam. Jadi nggak terasa seperti saya sekarang udah tinggal menunggu proses panen. Jadi kalau kita bertani ini awalnya saja yang berat. Jadi sebenarnya nggak bertani saja, apapun itu, kalau kita mulai dari awal, mulai dari nol, memang agak butuh proses dan juga keyakinan yang kuat. Sekarang saya akan menjelaskan pisang kepok. Jadi di atas kepala saya ini pisang kepok ini dari awal tanam mau dia bisa kita panen ini lebih panjang lagi umurnya, sekitar 10 bulan. Jadi nampak baris pisang, kawan. Semoga penjelasan saya kali ini bisa dimengerti dan juga mungkin bisa jadi motivasi untuk kita yang pengen menanam pisang. Oke, jangan pernah bosan melihat channel Trik Pertanian Galileo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.